Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi kali ini di channel Rahadian Akbar Gaming. Pada kesempatan kali ini, kita akan memainkan game Upin dan Ipin demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadian Akbar Gaming, dan jangan lupa juga cek postingan komunitasnya. Kita tak perlu lagi untuk berlama-lama, langsung aja kita mainkan gamenya. Upin dan Ipin demi Metro Millennium. Cepat, Upin, ayo Ipin, cepat semuanya, ayo kita mengumpulkan koin dan kita menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan. Nah, kita dapat magnet nih, nah kalau dapat magnet nih teman-temannya, walaupun kita bukan di jalur koin, tapi koinnya akan terserap oleh kita teman-temannya, kita akan tetap mendapatkan koin. Nah, ini kita dapat magnet lagi teman-temannya. Namun kita harus tetap berhati-hati teman-teman, jangan sampai menabrak atau tertabrak, karena kalau menabrak atau tertabrak nanti Upin Ipin bisa meninggoy teman-temannya. Kalau Upin Ipin meninggoy, kasihan Kak Ros, Opa, Tok Dalang, nanti semuanya sedih nih, halangan rintangannya banyak banget ini teman-temannya. Kita harus semakin berhati-hati teman-teman nih. Oke, kita melawan robot pink teman-teman. Jangan sampai kalah nih lawan robot pink teman-temannya, kita harus menang, karena kalau kalah bahaya nih, robot pink bisa menyerang kampung Upin Ipin, yaitu kampung Durian Runtu. Kalau kampung Durian Runtu diserang, kasihan nanti penduduknya bisa mengungsi teman-temannya. Makanya kita harus menang nih, Upin Ipin pun bergabung nih menjadi robot nih, agar bisa meraih kemenangan melawan robot pink ini teman-temannya. Anak buahnya banyak sekali, anak buah robot pink ini. Kita harus mengalahkannya teman-teman. Oke, kita berhasil mengalahkan robot pink dan anak buahnya teman-temannya. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang berada di pinggir jalan ya teman-temannya. Kita harus tetap berhati-hati teman-teman nih. Nah, ini koinnya banyak juga teman-teman nih. Kalau koinnya udah banyak buat apa teman-temannya? Buat jajan Upin Ipin teman-temannya, nggak apa-apa nih jajan. Misalnya jajan roti, jajan kue, jajan es krim. Yang penting jangan jajan sembarangan teman-temannya, karena berbahaya untuk kesehatan kalau jajan sembarangan. Kita dapat perisai ini teman-teman nih, nggak masalah nabraknya kalau dapat perisai teman-temannya. Oke, kita tes nih, tuh nggak masalah teman-teman kalau dapat perisai nabrak juga, karena udah ada perisai, udah ada pelindungnya teman-temannya. Oke, kita jemput sahabat-sahabat kita, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat, ah kasihan teman-teman kalau terlewat, nanti dia sendirian nungguin teman-temannya, karena nggak ada angkot yang lewat teman-temannya. Oke, kita terus mengumpulkan koin. Nah, ini kita dapat magnet, enak nih kalau dapat magnet. Walaupun kita tidak berada di jalur koin, tapi kita akan tetap mendapatkan koin, karena magnet ini menyerap koin-koin ya teman-temannya. Ah, sayang sekali teman-teman, kita menabrak pot dan petunjuk jalan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita lihat skornya teman-temannya. Kita mendapatkan skor yang lumayan besar teman-temannya, 14.022, dan kita juga mengumpulkan lumayan banyak koin ini, 208 koin teman-temannya. Dan ini semua berkat dukungan dari teman-teman semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Rahadian Akbar Gaming ya teman-teman. Nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin ataupun game-game yang sangat menarik lainnya ya teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadian Akbar Gaming. Sekali lagi, terima kasih.